Woi boy, gue lagi ditumpukan mystery box nih. Kalian bisa lihat nih, cukup dengan 99.000 aja kalian bisa dapetin velg HSR Wheel boy. Kalaupun nggak dapet velg, kalian pasti akan dapet barang lebih dari 99.000 boy. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nih, gue sekarang lagi mau ketemu sama dia nih, ownernya HSR. Oke, sekarang nih gue lagi ada di warehouse nih tempat kita. Jadi ceritanya gini, gue hari ini tuh mau ketemu sama salah satu ownernya HSR. Kalian pasti tahu kan, si Nobita ya. Cuman belum datang-datang mana. Oh itu dia datang. Dia kemarin pamer abis pasang BBK ceritanya sama gue. Katanya gini, Mas Aldi lu di mana? Gue abis pasang BBK nih. Coba lu lihat mobil gue, katanya udah ganteng. Gue elah, pasang BBK aja sombong ya. Apalagi, nah ini udah dateng nih. Tuh, oh iya benar. Baru pasang BBK ceritanya. Hei, Nanda. Weh, ya ya ya. Pakai BBK nih. Ini yang bos kita yang baru pamer nih. Baru pasang BBK. Jamblang. Mana? 378. Kok 378 sih? Iya 378, khusus buat ring 19 ke atas. Kok velgnya beda? Bawah gak bisa. Nah itu dia. Ya gimana sih? Aduh, ini pake oh. Velg sisaan dulu. Oh, itu soalnya velg kayak itu mentok. Ceritanya mau sombong ya? Oh iya. Karena juragan velg jadi velgnya pakai beda-beda. Udah. Depan beda, belakang beda. Gua enggak srek nih tapi velgnya gua mau belum srek ini juga enggak terlalu ganteng, suka ya? Itu juga. Depan belakang pakai BBK udah ganteng. Ganteng tapi udah. Mentok-mentok. Ya, ini pakai spiser jadi mentok-mentok. Oh, geserot-geserot. Geserot-geserot. Udah lah jual aja lah. Lah, ngapain? Mobil bagus kalau enggak terkenal enggak ada gunanya. maksud lo mobil gue lebih mahal dari Obri tapi Obri lebih terkenal gitu. Lah kan emang kayak gitu ya, iya sih ya kan emang iya apaan ya Allah ya udah juragan velg masa mobilnya begini doang. Waduh, gue mah nggak apa-apa Brio juga tapi Brionya terkenal. Ini sih sebenarnya mobil ini gue apa kita modif aja. Modif lah bener lah ya udah ya kita okay. Modif aja gimana tapi mulai sekarang ini mobil lu kasih gua ide mau modif apa aja. Terus ya udah kita mainkan. Maksudnya kita modif gitu tapi lu yang kasih ide. Oh, gua yang kasih ide. Ya, gua malas mikir ya maksudnya mau pakai velg apa, body kitnya mau pakai apa, terus mau ganti apa-apa ya lu yang kasih ide. Nanti gua tinggal kalau gua suka ya udah oke okay, gitu, jalanin. Biar viral juga kayak Opri, kan gua juga mau viral mau. Tahan dulu, gua lihat dulu tapi. Karena gini, gua kasih tahu Pak. Enggak semua mobil yang dimodif bisa viral. Kenapa? Enggak semuanya. Ya kalau karena tergantung. Ganteng enggak ngaruh. Oh, enggak ngaruh. Iya, gua enggak ganteng pun enggak apa-apa. Ersus. Emang lu udah Ersus? Belum, maksudnya kebayang gua Ersus. Terus body kit. Itu yang paling gede yang luarnya ya. Boy, gimana nih, Boy? Civic-nya. Lu garap lah. Civic-nya Nobita apakah akan kita modifikasi? Iya, lu garap lah. Gimana? Menurut biar, kalian? Biar viral juga kayak Obri. Susah, Pak. Kenapa susah? Susah, tapi sini. Susahnya sini. Apa? Ini mobil harganya 500 juta ya? Tadi. Masa setirnya? Setirnya sama kayak Brio. Sebenarnya berat sih. Kalau ini soalnya ini Civic-nya yang sedan. Emang kenapa? Hatchback lebih keren gitu? Hatchback lebih keren. Sedan tuh jarang banget dimodif. Masa? Nah, iya. Udah kita bikin. Gimana nih? Ya, gua liat di IG ada kok yang main modif, tapi ya kita kalahin dia lah. Kan modif bukan perkara menang kalah, Pak. Ya maksudnya yang penting kita juga jangan ownernya, kalah sama dia yang gitu. Yang penting kan ownernya nyaman. Iya. Sesuai dengan selera dan kebutuhan. Tapi biasanya kalo dimodif bukannya udah gak nyaman. Obri nyaman-nyaman aja. Tapi apa sih ini bini gua yang bawa, bodo amat. Tapi bawa ke... Eh, bini lu nonton nanti, bini lu nonton. Gua kasih biar ntar ke Mbak Fani, biarin aja. Jadi ibu-ibu keren, wis. Mobil modif ya kan. Ya udah ya oke deal ya. Kita... Lu garap ya. Ya udah. Berapa bulan? 6 bulan bisa. Duh, sampai kelar. Kerjaan gua banyak lagi. 6 bulan. Ih, sombong ya. 3 bulan. Sekarang kan Desember nih. Maret deh. Ya kan satu-satu kan. Maret. Ngerjainnya kan enggak sambil bisa dipakai kan? Enggak bisa. Bisalah. Ayo jangan enggak bisa dipakai. Gimana sih ini orang ya? Orang mau dimodif. Ya, maksudnya gini nih. Emang, tadi dulu nih, mohon maaf nih. Lu
ini gimana nih, bos HSR mobilnya cuma satu apa gimana? Enggak ada. Wah, bikin malu. Mobil bini. Ya udah beliin lagi, beliin dulu apa? Yang lain, beliin. Nanti Januari. Enak banget. Ya, tapi kalau misalnya ada, udah gua ada beli lagi satu ya nanti bisa di maksudnya dimodif dulu, nggak usah dipakai. Tapi kalau sekarang kan gua lagi belum punya mobil, sambil dipakai lah. Misalnya ini kan kalau ganti BBK bisa dipakai. Nanti masuk ganti body kit 2 minggu atau 3 minggu habis itu kan bisa dipakai lagi kan. Oh iya. Iya gitu. Pasti lamanya di situ. Sambilan. Ya udah dah. Oke. Rawat jalan. Lu, siapin budget ya? Iya, Oke. Budgetnya no budget. Asik. Budgetnya no budget. Asik. Dengerin kalau bos begitu ngomongnya. Udah yuk, kita cabut. Sekarang. Parkirin mobilnya. Iskandar suruh parkir. Namanya juga bos kan. Nyuruh orang yang parkirin. Ya udah boy. Kita akan langsung modif aja nih. Gua akan konsepin dulu kira-kira mau kita bikin seperti apa mobilnya. Hah, coba sini lihat lagi sekali lagi. Ini mobil jelek ya? Hah? Mobil jelek nih. Nanti. Masa setirnya sama kayak Obri? Lihat nih. Sama banget. Yaudah, pokoknya ntar ini kita akan rombak. Kira-kira menurut kalian konsepnya apa nih, boy? Ini nambah-nambah kerjaan gua aja nih emang nih orang nih ya. Tapi yaudahlah. Berhubung yang banyak beredar di jalanan itu adalah Civic hatchback dan ini adalah Civic turbo yang sedan, jadi kayaknya gue mau deh kita akan bongkar, kita akan cari konsep modifikasi apa yang bakal kita kasih buat si Civic sedannya bos HSR. Oke? Udah yuk, cabut sekarang.